Subscribe, like, comment YouTube channel Ms. John Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bonsai Indonesia. Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya lagi ada di Temanggung, Kota Tembakau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melihat atau mereview tanaman-tanaman bonsai yang ada di stan teman-teman komunitas bonsai Temanggung dan juga di stan kawasan produksi Widuri. Bagaimana atau seperti apa harganya? Simak terus channel Mas John Bonsai. Mohon dukungan dan bantuannya untuk like, subscribe, komen, serta share video-video dari channel Mas John Bonsai. Salam satu hobi bonsai Indonesia. Nah, ini ada kawista batu. Kita mulai dari yang sini ya. Ada kawista batu, ada serut, ada sianci dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba lihat, cek berapa harga bonsai ini. Yang pertama ada kawista batu. Ini ukurannya small, on the rock. Harganya Rp250.000. Oke. Nah, yang belakang juga kawista batu. Kawista batu harganya Rp350.000 ya, teman-teman. Bagus. Oke. Ada dua kawista batu. Yang menggantung dan juga on drop. Kemudian ada ini, teman-teman. Ini ukurannya mami, sianci. Berapa harga dari sianci ini? Wah, nggak ada harganya, teman-teman. Jual. Oke. Serut, batang serut ukurannya small, harganya Rp350.000. Nah, ini ada isito. Serut situ harganya Rp25.000, teman-teman. Bagus. Nih, serut juga Rp25.000 situ. Ini kawista batu Rp25.000 juga. Imut. Dan ini Rp25.000 juga serut. Oke, ini ada serut juga Rp50.000 di atas batu. Ada kawista batu Rp50.000, lumayan besar. Nah, ini ada wareng Rp25.000. Wareng ini, teman, Rp25.000. Oke, kita lanjut ya, yang kecil-kecil, yang imut-imut. Nah, ini ada serut juga, sancang ini, teman-teman. Sancang small on the rock Rp350.000. Oke, ini ada sakura mikro, guys. Sakura mikro. Sakura mikro berapa harganya? Rp100.000. Wah, murah sekali ya, guys. Rp100.000 sudah di pot tampilan. Cukup besar batangnya, ambil akar, saya menggantung.
Sakura Mikro. Terus ada Shroud. Nah, ini Shroud ini. Mondrok. Umbu di batu 350.000. Ini ada Shroud, guys. Shroud. Shroud mami. 300.000. Bagus, lumayan. Cukup cantik ini. Potnya juga pot keramik. Terus ada sancang. 350.000. Terus ada Shroud 50.000 ini, teman-teman. Cantik. 50.000. Oke. Lanjut, ada sancang juga 350.000. Terus warung 100.000. Nah, ini teman, setelah kita tadi lihat yang kecil, yang imut-imut dari situ, mami small, kita lihat yang agak besaran sedikit. Ini ada Boxus, guys. Boxus, kita lihat seberapa besar batangnya ya. Ini guys, batangnya kurang lebih segini, percabangannya oke. Kita lihat perakarannya. Ini berlumut-lumut ya, belum dibersihkan. Bagus sebenarnya akarnya ini. Depan belakang komplit untuk konsep ini. Cabangnya besar, sudah seimbang. Boxus. Kita lihat berapa harganya, teman-teman. Untuk Boxus ini. Boxus, kita lihat harganya berapa. 1,5 juta, teman-teman. Silakan yang berminat, Boxus 1,5 juta. Mantap ini. Oke, lanjut. Setelah Boxus, kita akan lihat ini, guys. Ada sancang. Sancang melungker-melungker ini ya. Sancang melingkar-lingkar. Harganya berapa, kita lihat. 100.000, teman-teman. Sancang. Oke, sancang. Terus ini lihat. Wah, ini potnya 3 ini. Ini beli bonsai ini bonus 3 pot. Harganya berapa untuk sancang yang ini? 600.000, teman-teman. Ya, sudah hampir jadi ini ya. Cantik ini, guys. Buat pajangan, buat kompesan. Bagus. Bangunnya. Oke, sancang 600.000. Silakan beli sancang ini, kalian bonus 3 pot. Sancang, lanjut. Ada Hokianti. Nah, ini kita lanjut. Ada elegan, guys. Elegan ini melihat perakarannya kayak gini ya. Ini ori kan, teman-teman. Elegan ori besar ya. Elegan ori. Harganya berapa, kita lihat. 2 juta. Elegan 2 juta. Oke, lanjut. Nah, ini yang
sudah langganan kontesan ini. Tumbuh di batu, sudah sangat matang sekali perantingannya, dan bonce ini langka dan juga jarang, teman-teman. Streblus atau serut lanang. Sudah matang sekali, sudah rapat. Ini harganya berapa? Kita lihat untuk bonce sebagus ini. 10 juta, teman-teman. Silakan bagi yang berminat dan siap kontes, siap dibawa kondangan, bagus, cantik. Tumbuh di batu. Lihat ori ya. Ori Streblus, dan ini langka. Bonce langka ini. Jarang. Kita jarang melihat bonce Streblus di kontesan sudah sematang ini. Bagus untuk koleksi. Streblus.